Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat ke? So hari ni adalah hari Isnin. So bersama-sama dengan saya, Cikgu Hanani, yang pada hari ni saya akan share berkenaan dengan subjek sains. Alright? Okay, sebelum saya start, seperti biasa, siapa yang dengar saya punya live boleh komen. Adakah dengar suara saya? Adakah tulisan ni betul tak terbalik? Adakah visualize kat depan ni okey? Sebelum saya start saya punya sharing. Okey tak? Sekejap. Okey. So okey kan? Dengar tak suara saya? Clear ke tak? Kalau clear, komen clear. Bagi tu feedback. Sebab saya tak tahu tak dengar suara sendiri. Okey tak? Okey tak? Alright. Okey. So hari ini hari ini adalah hari Isnin bersamaan dengan 29 Jun 2020. Okey, so bagi pelajar-pelajar tingkatan 5 dan tingkatan 6 atas, awak telah mula bersekolah sejak daripada hari Rabu lepas. So hari ini adalah hari yang keempat untuk awak bersekolah kan. Okey, so hari ini basically saya nak share untuk subjek sains SPM. Okey, untuk subjek sains SPM tingkatan 5. Bab ni adalah bab gerakan dalam bab 5, tajuk gerakan. Okey. Seminggu lepas saya ada share tajuk yang sama tetapi subtopik berbeza, iaitu tentang enjin. Minggu lepas saya ada share berkenaan dengan jenis-jenis enjin. Kita ada enjin 2 lejang dan enjin 4 lejang. Kemudian saya ada share macam manakah mekanisme dia. So hari ni saya nak share pula ataupun saya nak share macam mana pula dengan kenderaan bagi kenderaan di udara. So kita guna perisai yang mana? Macam mana kapal terbang tu boleh terbang? So ini juga awak belajar dalam, kalau untuk SPM Sentulian, awak belajar dalam physics. Okay, dalam physics. Alright, so yang pertama dalam topik hari ni saya nak share berkenaan dengan prinsip Bernoulli. So dekat sini nama dia adalah prinsip Bernoulli. Nama prinsip dia adalah prinsip Bernoulli. Okey. Prinsip Bernoulli, nama saintis yang jumpa prinsip ni adalah Bernoulli. So saya akan panggilkan sebagai prinsip Bernoulli. Okey, so dalam prinsip Bernoulli, contoh saya ambil kertas. Okey, saya ambil kertas ni. Saya tiup kertas ni. Tiup kertas ni, awak rasa tak kan kertas ni akan terangkat? Saya ambil kertas, okey. Saya tiup dia. Adakah kertas ni akan terangkat? Serata-rata akan jawab, mana boleh terangkat cikgu? Nak angkat mana boleh terangkat ni? Tiup atas, bawah terangkat. Oh, tak mungkin. Okey, mari kita tengok. Okey, first saya tiup. Tak terangkat kan? Okey, first. Second, cuba saya tiup lagi sekali. Adakah dia terangkat? Yes. Dia akan terangkat ke atas. Kertas tadi, mula-mula saya tiup. Saya tiup perlahan je, tak terangkat pun. Tapi saya tiup sekali lagi dengan lebih laju. Secara automatik, kertas ini pun akan terangkat. Kenapa? Disebabkan dia berlaku adalah disebabkan oleh prinsip Bernoulli. Okey, dalam prinsip Bernoulli, ia adalah tentang hubungan antara hal laju dan juga pressure. Hal laju dan juga daya. Hal laju dan juga daya lah. Pressure, tekanan, daya. Okey. Hal laju dan juga pressure ataupun daya. So, apakah kaitan dia? Apakah kaitan antara hal laju dan juga pressure ataupun apakah kaitan antara hal laju ni? Saya buat macam ni. Hal laju ni dia punya simbol adalah V. V adalah stand for velocity. Velocity. Okey. So, velocity tu apa? Velocity tu dalam bahasa Melayu dia adalah hal laju lah. So, dia adalah hal laju. Okey. Manakala dia berkaitan dengan pressure. So, V tu adalah velocity. Yang kedua adalah pressure. Pressure. So, pressure tu apa? Dia adalah tekanan. Dalam bahasa Melayu dia adalah tekanan. Pressure, tekanan. Ataupun kita boleh kata sebagai kalau V increase, P increase. So, dia adalah force lah juga kan? Force. Alright. So, apa yang berlaku adalah masa saya tiup kertas ni tadi, yang pertama saya tiup perlahan je.
Maksudnya, velocity air ataupun halaju udara yang saya gunakan atau saya kenakan pada kertas atas ni, dia perlahan. Okey, so tak ada apa-apa berlaku. Tetapi, kalau saya tiup dengan laju. Tiup dengan laju. Okey, bagaimana saya tiup dengan laju? Bagaimana saya tiup dengan laju? Halaju kat atas ni, bahagian atas ni, dia punya velocity increase. Halaju dia tinggi. So, bila mana halaju tinggi ataupun velocity tinggi, pressure akan decrease. Dia akan rendah. Okey, so bila mana saya tiup atas ni? Laju ke atas kan? Tengok tak, saya udara saya sangat laju. Bila laju maksudnya udara dekat atas ni dia tinggi. Halaju udara yang saya tiupkan, yang saya kenakan dekat atas ni tinggi, yang menyebabkan tekanan dia jadi rendah. Alright. Kemudian, bila mana atas tinggi? Secara automatik, di bahagian bawah, velocity bahagian bawah akan jadi rendah. So, bila mana velocity bawah jadi rendah? Okay. Bila mana velocity rendah, pressure akan jadi tinggi. Okay. So, prinsip Bernoulli kata, sekiranya halaju tinggi, tekanan akan jadi rendah. Sekiranya halaju rendah, tekanan akan jadi tinggi. Tengok Ustaz punya marker ni, warna merah, pasangan dia merah. Warna orange, pasangan dia orange juga. So, dia terbalik. Okey, macam mana tadi sebelum saya tiup? Macam mana kertas tadi boleh terangkat ke atas? Macam mana cerita dia adalah, bila mana saya tiup, pada menggunakan halaju udara yang tinggi di bahagian atas kertas, yang menyebabkan bahagian atas ni tekanan dia rendah. Okey. Manakala di bahagian bawah kertas, halaju dia rendah. Dia halaju udara kat sini rendah, dia akan menyebabkan tekanan jadi tinggi. So, tekanan tinggi itulah yang menyebabkan, yang menolak kertas tu naik atas. Saya ulang. Ketika mana saya tiup kertas ni, menggunakan halaju udara yang tinggi, menyebabkan tekanan udara dekat atas ni rendah. Manakala, di bahagian bawah, tekanan halaju udara rendah, tekanan akan jadi tinggi, yang menyebabkan tekanan tinggi tu menolak kertas tu naik atas. Itu cerita dia. Okey, so macam mana pula dengan kapal terbang? Macam mana kapal terbang ni boleh terbang dan boleh terapung di atas udara? Menggunakan prinsip Bernoulli. Okey, mari kita tengok kat sini. Okey, dalam kapal terbang, so first kali kita ada, ni kapal terbang kan? Nampak kepala macam yang saya, walaupun saya pandai melukis. Okey, nampaklah bentuk kapal terbang. Okey, so first kali dalam kapal terbang, kita ada daya gerakan asas yang mana? Daya ke depan ni, kita panggil dia sebagai, daya tunjang. Dia ke depan lah. Daya tunjang. Okey, yang ni pula, yang ke belakang, dia adalah kita panggil dia sebagai daya seret. Ni adalah daya seret. Okey, manakala daripada atas ke bawah, okey, itu adalah daya graviti. Okey, yang ke atas daripada bawah nak ke atas ni, ni adalah daya apung. Daya apung ke atas lah. Daya apung. Okey. So, tadi cerita dia macam mana kapal terbang tadi dia boleh apply prinsip Bernoulli adalah, okey, kita tengok bentuk kapal terbang ni. Bentuk dia adalah seperti aerofoil. Ni, aerofoil. Ni masih lengkuk macam tu. Okey, so saya ambil kerata rentas bagi sayap kapal terbang. Saya ambil sayap ni. Okey, saya ambil sayap ni. Saya lukis kat sini. Okey, saya lukis sayap kapal terbang ni ya. Okey, saya lukis sayap kapal terbang ni. Bentuk dia kaya macam ni. Bentuk sayap kapal terbang tu, kerata rentas tu lebih kurang macam ni lah. Lebih kurang lah. Lebih kurang. Sekejap. Tak comel. Kurang lah. Bentuk dia macam tu. Okey. So, kalau kita tengok, dia punya bentuk macam ni. Okey. Di bahagian atas ni, dia punya bentuk adalah bentuk aerofoil. Okey. Saya tulis kat sini, bentuk dia adalah bentuk aerofoil. Bentuk dia adalah bentuk aerofoil. Okey. So, bila mana adanya pergerakan udara, halaju udara, dia tak pekat kat udara ni. So, udara tu akan datang. So, dia akan flow naik atas ni. Dengan laju. Okay, darah akan datang.
smooth je. Kenapa dia berjalan dengan lancar je? Kenapa dia smooth? Sebab bentuk dia adalah bentuk aerofoil. Okey. Mainkan di bahagian bawah ni pula, dia rata je. So, bagaimana rata? Bagaimana rata? Okey, dia kenapa dia nak? Ingatlah, bila rata macam ni, maksudnya dia tidak ada apa-apa halangan pun. Dan apa yang berlaku adalah pergerakan udara kat bawah ataupun velocity of air, halaju udara di bahagian bawah lebih perlahan berbanding atas. Okey, so now kita pergi macam ni. Dekat sini, aerofoil kan? Kan bentuk dia macam tu tadi? Okey. So, yang menyebabkan bila mana adanya pergerakan udara, dia gerak di atas ni, okey, halaju udara tersebut akan jadi tinggi. So, velocity, saya buat simbol dia adalah V. So, V ni apa? Velocity. Velocity apa? Halaju. So, velocity ataupun halaju udara di bahagian atas ni adalah tinggi. Okey, velocity dia tinggi. So, bila mana velocity tinggi, kalau ikut prinsip Bernoulli, velocity tinggi, pressure akan jadi rendah. Velocity tinggi, pressure jadi rendah. So, pressure jadi rendah. Oh, anak warna biru, sorry. Okay. Pressure jadi rendah, dia terbalik. Kenapa velocity dia tinggi kat sini? Sebab bentuk dia adalah seperti bentuk aerofoil. Bentuk dia macam lengkung. So, memang lengkung, udara tu akan bergerak smooth dia, laju je dia. Tak terhalang apa-apa pun, senang je nak lalu. Okay, so dia laju. Okay, manakala dia kat bawah ni pula, bila mana dia rata je, pergerakan udara ataupun halaju udara di bahagian bawah adalah rendah. Okay, so bila mana pergerakan udara ataupun halaju, velocity of air dia rendah, automatic pressure akan jadi tinggi. Boleh? Prinsip Bernoulli kata, sekiranya halaju rendah, tekanan akan jadi tinggi. Sekiranya halaju tinggi, tekanan akan jadi rendah. So, dalam kes ni tadi, bila mana velocity rendah, pressure jadi tinggi. Maka ini, hal ini menyebabkan sebilamana bawah pressure tinggi, so pressure tinggi itulah yang akan menyebabkan kapal terbang tu terampung. Dia tolak kapal terbang di atas. Sebab dia punya pressure dia tinggi. So, itu adalah prinsip Bernoulli. Okay? So, senang ke susah? Senang kan? Prinsip Bernoulli kata dia melibatkan dua benda je. Bernoulli, dia melibatkan dua benda. Satu, halaju. Satu adalah tekanan. Prinsip Bernoulli kata, sekiranya halaju tinggi, tekanan akan jadi rendah. Sekiranya halaju rendah, tekanan jadi tinggi. Biasanya, kita akan ingat satu je. Okay? Supaya dia terbalik. Ingat satu je. Kalau velocity tinggi, tekanan dia rendah. Agak satu, tekanan kita masih terbalik. Alright? So, sekarang kena faham bahawa untuk kapal terbang ni terapung, dia perlukan sesuatu untuk angkat dia. Sesuatu untuk angkat dia. Siapa nak angkat dia? Dia mesti ada pressure nak angkat dia. Kena ada force nak angkat dia. Okay, maksudnya force dia perlu tinggi sebab nak angkat kapal terbang yang berat tu. That's why, bila mana nak jadikan force kat bawah ni tinggi, velocity dia mesti rendah. Itulah tujuan kapal terbang berbentuk aerofoil ataupun berbentuk selengkung macam tu. Okay? Alright, so ini adalah salah satu contoh prinsip yang digunakan dalam kenderaan di udara. Alright? So yang mana prinsip Bernoulli ni dia apply untuk fluid. Dia apply ni untuk bendali. Dia tak apply untuk solid. Bendali. So bila mana saya kata bendali? Bendali bermaksud dia adalah terdiri daripada gas dan juga air lah, cecair. Gas dan juga cecair. Bila kata bendali je adalah gas dan juga cecair. Alright, so sekarang ini adalah yang saya beri contoh kapal terbang ni adalah gas, udara. Tapi kalau cecair pun lebih prinsip yang sama. Okay, so itu sahaja saya punya perkongsian hari ini. Kita jumpa lagi insyaAllah. Dalam sesi lah kita nanti, insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Sekiranya awak rasakan saya punya video ni bermanfaat untuk awak dan juga kawan-kawan awak, sila share dengan kawan-kawan awak. Dan jangan lupa untuk subscribe ataupun follow PTTI Bernoulli page untuk tahu bila cikgu PTTI ni akan buat live. Okay, dan juga jangan lupa boleh mula ataupun boleh follow Facebook group PTTI nak score SPM 2020. Okay, bagi student-student yang berkepala pelajar yang
baca-baca PTTI dan bukan belajar PTTI, awak boleh tengok ataupun follow Instagram PTTI online untuk tahu program-program kita. Alright? Okay, kita jumpa lagi next time insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.